tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng. Kamu bisa nikmati jajanan street food Korea di Jakarta loh. Berikut pos kota rangkum 5 Korean street food murah di Jakarta. 1. Warung Korea Pop. Warung Korea Pop menyediakan berbagai makanan rumahan ala Korea yang enak dengan harga yang terjangkau. Selain memberikan suasana K-pop, makanan yang tersedia di sini mulai dari makanan berat seperti kimchi, gimbap, dan masih banyak makanan khas Korea lainnya. Untuk harga, mulai dari Rp35.000 untuk makanan, sedangkan untuk minuman mulai dari Rp8.000. 2. Mugunghwa. Mugunghwa merupakan supermarket yang menjual berbagai produk Korea Selatan. Meski begitu, Mugunghwa juga menyediakan varian street food khas Korea yang menggiurkan. 3. Kimart. Kimart merupakan supermarket yang menjual berbagai produk Korea dari bahan makanan hingga street food. Selain odeng, menu lain yang tersedia di sini adalah topokki, kimbap, rapokki, dan banyak lagi. 4. Kuldak. Kuldak adalah kedai makanan street food dengan menu utama ayam. Menu yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Korean honey chicken, crazy potato, topokki, dan masih banyak lagi. Jika malas keluar rumah, Anda juga bisa pesan melalui online loh. Mulai dari Rp20.000, kamu bisa menikmati cita rasa ayam Korea. 5. Annyeong Korean Food. Di sini tersedia berbagai macam pilihan menu ala street food Korea dan kamu gak perlu khawatir karena semuanya halal. Soal harga, mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.000. Berikut poskota rangkum 5 Korean street food murah di Jakarta. Bagi kamu yang ingin berkunjung di tempat tersebut, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskota TV.